kenapa? Tadi aku habis VC guys, seru banget. Kan tuh harusnya VC guys sama aku. Gimana sih? Canda. Canda pokoknya. Kalau bulan depan ada lagi, kita VC kali ya. Kita coba dulu aja kali ya. Ini guys, aku gak bisa lama-lama karena nanti ada kegiatan. Jadi kayak, ya udah yang penting ngobrol aja. Lagi ngapain? Showroom. Lagi showroom. Mana sih? Gimana sih? Kita coba dulu aja kali ya. Pokoknya begitulah guys. Kalian tuh gak boleh. Kalian gak boleh gak VC gitu. Btw aku pengen kasih lihat. Pengen kasih lihat ini. Apa sih namanya? Oh ya, yang unboxing guys tuh. Nanti kita unboxing kali ya. Sama aku pengen kasih lihat ini. Apa sih namanya? Gambar aku. Inilah yang tadi pagi aku share. Apa tadi pagi apa siang sih? Gak tau lah, pokoknya yang tadi aku share. Tuh, bagus kan? Tau gak sih? Ini kenapa? Tuh. Tapi aku kesel. Ini kan bagus ya? Tapi aku tuh ngecatnya di kanvas yang kecil. Jadi kayak... Aduh. Nanti aku bakal bikin lagi. Tapi di kanvas yang agak gede. Ini kecil banget gitu loh. Kecil banget. Itu Frey. Jelek, iya. Kayak siapa ya? Yang pakai akrilik kan, iya. Siapa modelnya nggak tahu, aku lihat di salah satu aplikasi kayak buat inspirasi aja, terus kayak ya udahlah gambar. Tapi walaupun nggak sebagus inspirasinya, jadi kayak ya udahlah ya, tetap kecil gitu loh, aku nggak suka. Ya nanti kita coba lo aja kali ya. Tau nggak sih ini bikinnya tuh dari jam berapa ya? Malam, dari jam 11 apa jam 10 sampai jam 2 kalau enggak salah, jam 2 pagi. 10 lah ya, 10 11 12 atau 2. Enggak sampai 4 jam, 3 jam doang. Berarti jam 11 mulainya. Ya, jam 11. Oke. Ya udah penting, Mbak. Lumayan lah ya, enggak jelek-jelek banget gitu loh, enggak yang kayak apa sih namanya? Enggak yang kayak fail-fail banget gitu loh, walaupun ini agak aneh. Dan ini agak aneh, tapi belajar dulu aja. Berarti aku habis bikin TikTok, tapi kayaknya aku gak bakal aku share. Terus kabel casan handphone aku tuh rusak, patah gitu kan. Terus langsung dibeliin mama. Terus diomelin dulu, tapi dia coba bikin muka sendiri, gak mau. Aku aneh, jadi kayak gambar aneh juga. Jadi begitu guys pokoknya. Terus aku tuh sekarang lagi nonton ini salah satu series di aplikasi kayaknya gitu, apa sih judulnya, Fate the Wings Saga. Itu kayak ada episode-episode. Sekarang aku udah episode 5. Ya barat sih ini. Ih, kok aku patah? Kenapa aku? Betulnya aku pengen. Tada. Ini yang waktu itu mau unboxing tuh. Betulnya aku udah pakein ada Leonnya, ininya, gantungannya. Eh guys, betulnya sumpah lucu banget. Aku tuh mau nangis. Bagus tahu tote bagnya tuh. Aku tuh nggak jago nge-review gitu, tapi bagus gitu loh. Karena aku juga apa sih penyuka tote bag kan, jadi kayak tote bag aku tuh banyak gitu loh. Tapi ini kayak kan ada nama aku ya kan, kayak Adele gitu, kayak oh my god, thank you so much Adeleon. Oke, jadi kita bakalan review ininya dulu aja ya, tote bag ini dulu.
BTW dikasih surat pakai map gitu. Kita baca aja kali ya. Ini gimana sih? Eh guys, ini kenapa? Nggak mau aku buka ini dia. Lucu gitu loh guys, dia kayak pakai ini. Nggak, masih. Baca nih. Nama dia siapa? Hai hai hai. Salam hormat. Adler official team team outre. Pokoknya gitu lah itu touch. Itu kayak lucu banget deh. Ini di tantangan mau guys. Eh, gimana sih aku nggak ngerti. Widi. Seneng deh. Lucu-lucu. Surat tagihan itu dia. Iya. Nanti kan ini kan dibalikin lagi guys. Bercanda. Jadi buat aku guys. Ini kenapa susah banget dimasukinnya? Kamu gak mau guys. Guys, kita rapiin lagi. Soalnya surat-surat yang kalian kasih itu aku kumpulin gitu loh. Kita tutup lagi karena kalau nggak ditutup nanti dia terbang-terbangan. Canda terbang. Okay. Terus ini nih. Tote bag. Ini kita keluarin dulu isinya. Nih, guys. Kita pakai aja kali ya nanti pas latihan. Tuh. Lucu kan? Bahannya juga enak gitu loh. Tuh deh. Ini tuh apa sih? Ih, kenapa sih ribet banget ininya? Ininya tuh kayak apa ya? Lucu gitu loh. Terus aku kan aku kasih lihat ke Kola kan ini. Kola lihat deh ini lucu kan. Terus bilang, "Ih, iya, lucu banget." Terus bilang kayak, "Ih, mau." Terus bilang, "Hahaha." Terus ini tuh kayak kan biasanya topik-topik juga kan ada yang kayak enggak disleting kan. Terus aku tuh kayak kalau pakainya tuh kayak takut gitu kan, takut kayak dicuri gitu kan. Terus ini tapi tim pakai sletingan jadi kayak bagus gitu. Isinya wah culik. Okay guys, terus ada gantungan dikasih tuh. Ini gantungannya dikasih apa dibeli sih kak? Ini apaan sih? Pokoknya lucu deh tuh. Tuh Adele bukan aing mau. Terus ini ada kardus, terus ada dapat stiker tuh. Keren kan? Ini buat komedo, canda komedo. Serius deh. Tuh. Ini aku masih taruh di kardus karena kayak apa sih? Kayak masih. Noh, tuh. Karena kayak biar kayak unboxing aja gitu. Pokoknya lucu kan. Kenapa temanya bunga dandelion? Karena dandelion tuh ada artinya, guys. Ayo artiin tuh apa tuh di komen. Terus dikasih masker, sumpah demi Allah, ini bagus banget maskernya. Tapi karena mau di unboxnya dia aku belum cuci-cuci, jadi belum dipakai. Nih tuh, kok dipakai? Lucu kan? Demi Alek lucu banget tuh. Terus kayak ada Leon tuh, bagus kan? Sumpah, lucu banget. Kayak fix banget gak sih? Lucu banget gitu loh. Kalian tuh harus punya. Tuh. Oke, terus sama ini nih. Ada buku gitu loh. Tapi aku belum pakai karena kayak masih baru gitu jadi sayang. Tuh lucu kan? Tuh. Terus dalamnya tuh kayak apa ya? Kayak bisa buat gambar-gambar atau kalian mau nulis-nulis gitu loh. Kalau aku sih buat gambar kan ya. Oke. Terus apa lagi ya? Kardusnya sekarang. Jadi guys, ini kardusnya tuh kuat banget tuh. Terus ada solatipnya juga, terus ada stikernya gitu kan. Nah, ini tuh bisa kayak dilipat-lipat gitu buat apa namanya? Apa sih namanya nih? Buat menutupi inian-inian lah pokoknya. Sama ada ini thank you card-nya. Ya enggak sih? Itu tuh. Tuh mana sih ini? Gimana sih? Tuh.
aku tuh nuh banget deh. Tuh kan tuh tuh ah. Thank you for purchasing Adela merchandise. Let's fly high against the wind, explore the sky and grow together to achieve dreams. Always love and support Riva video ada aja nama lo sendiri. Terus dapat ini lagi, apa sih namanya, stiker, sama stiker lagi tuh. Aku udah pasang gitu di laptop aku stikernya, karena ya lucu, jadi kayak aku pengen pakai. Ini nanti aku mau pasang juga. Eh guys, yang paling aku suka tuh bajunya. Tahu gak sih? Bajunya bagus banget. Oh my god. Bajunya. Ini bajunya tuh Adelion. Adel macan. Adelion. Ini ukuran M ya? M gak sih? Iya M. Karena aku emang ya gitu lah. Tuh, kan. Nah, belakangnya sih sumpah lucu banget. Parah sih. Tuh. Terus bahannya juga tuh ini adem. Tuh guys. Tuh. Ini apa ini? Nih. Dandelion nih, dandelion flower. She will keep flying so high against the wind, exploring the sky wherever she goes, she will grow. Omo. Lucu banget kan? Kan tuh jangan lupa beli sumpah. Ini tuh nanti aku mau cuci dulu karena kan biar wangi tuh, bagus banget sumpah. Oh my god, thank you so much. Cocok jadi YouTuber. Artinya apaan? Artinya dia bakalan tetap terbang tinggi di mana-mana, pokoknya exploring the sky, explore langit-langit gitu loh, langit-langit rumah. Thank you bebeknya Adele buat discolate-nya. Makasih nih, makasih. Wherever she go, she will grow. Kemanapun dia pergi, dia bakal tumbuh gitu. Ya pokoknya bagus banget gak sih? Gila sih. Kenapa sih keren banget? Sumpah, siapa sih yang bikin ininya? Aku mau bilang, oh my god, bagus banget. Kamu tuh harus jadi desainer. Ya gak sih? Kayak bagus banget gitu loh. Aku masukin lagi kardusnya juga, nanti aku mau pakai kemana, pakai apa aja, buat apa aja, karena emang bagus banget gitu loh, kardusnya bagus, ini bagus, pok guys, sebagus itu, iya sebagus itu, oh my god, nggak bercanda, serius, kayak mau meninggal, seriusan guys, sebagus itu. serius jujur sebagus itu. Sampai aku kan bilang ke member-member lain juga kan, fanbase aku bikin ini loh merchandise, lihat deh baju gitu. Terus kayak pada iri, pada bilang ih mau juga. Terus kayak terus aku kayak oh my god, bye. Terus kayak emang bagus banget gitu loh, mereka kayak bilang kayak ih mau juga dong, mau juga. Terus bilang gak mau buat aku ini. Emang sebagus itu gitu loh, kayak kalian tuh thank you lah Adelion. HP aku mana? Oh iya. Aduh. Dipakai buat showroom, Del. Kan kayak suratnya itu dari sini gitu loh. Jadi kayak, oh my god. Terus kayak, aduh bagus banget gak sih gambar aku. Terus kayak, aduh, oh my god. Ada. Freya ya, bukan Kak Freya guys. Enggak dong, kalau Kak Freya beda lagi. Nanti deh. Pokoknya aku tuh pengen bikin tim T kan. Aku udah ada kanvasnya. Kayak bikin tim T tuh. Kayak ada member-membernya. Terus kayak nanti ada... ada apa sih namanya tuh? Awan-awan atau biru-biru gitu kan. Jadi kayak... oh my god. Jadi kayak lucu gitu kan. Ah.
Betulnya aku lagi ini tau. Ini kamar. Kamar dijual agak gak pede guys kalau dijual, kayak siapa yang beli weh, siapa yang beli gitu. Oke guys, kalian jangan lupa beli merchandise Adelion ya, biar kita kapelan. Oke? Biar kita kapelan gitu loh. BTW, aku juga kemarin di gift ini, lucu deh. Tuh. Masih kayak gantungan kunci gitu, terus ada gambarnya. Lucu banget gak sih? Thank you. Siapa ada beli dah paksa? Beli. Kan kita harus kapelan gitu loh, jadi kayak kita harus sama gitu loh bajunya. Oke? Pokoknya gitu lah ya. Aku tuh lagi nonton. Nonton series. Jadi kayak apa ya? Onil mana Del? Tahu deh. Di rumah kayaknya dia. Ada belum mandi, orang habis Wiko tadi, belum mandi lah. Mandi-mandi ih. Endorse lewat showroom Dede biaya berapa? Biayanya tahu deh. Ini apa sih? Lagi free ya? Enggak. Nanti aku juga ada kegiatan. Belum tidur Del, udah. Gak takut apa banyak boneka gitu? Enggak sih. Lihat deh, masa ada boneka aku yang buntung. Tuh. Gak sengaja waktu itu aku gini-gini tiba-tiba putus. Terus aku sambung-sambungin dia gak mau nempel lagi. Hai. Dulu aku sering peluk dia. Sekarang dia enggak. Sekarang dia serem. Terus ada ini juga buat kalau kemana-mana misalnya lagi azan. Aku pelan-pelan. Ini kalau apa namanya? Misalnya lagi mau pergi keluar kota kan di mobil kan. Jadi kayak biar apa sih namanya? Ada bantal kecil. Terus ini bonekanya udah bertahun-tahun, jadi aku udah sangat-sangat nyaman sama dia. Terus ini ada banta-banta cimin, tapi udah pada kelopek-kelopek, jadi muka serem-serem gitu. Selimut, ya sih selimut, tapi kan aku, iya ya. Tapi aku pakai selendang, kadang pakai selendang gitu. Terus aku ini udah jadi pongan, bercanda, maaf. Enggak, jadi bawa selendang gitu loh, terus kayak disarungin apa sih tuh, dipakai gitu. Mereka ada baterai ya, kok gerak-gerak sendiri? Enggak, enggak ada. Pasti baterainya enggak pernah dibersihin. Iya sih, enggak pernah. Tapi kan di kamar aja dia, udahlah nggak takut dia gerak apa. Ya udah kok dia gerak juga best friend why boiler nggak adalah. Boneka ini tuh aku sering ngajak ngobrol guys, walaupun dia nggak jawab ya udahlah. Dan negara mana yang paling nyebelin? Negara mana yang paling nyebelin? Gak tau. Pencahayaan paling bagus di rumah saudara. Itu tahu.
itu tahu. Tapi aku tuh lagi nggak mau terang-terang, jadi aku kasih apa sih namanya ring light aja, terus kayak ini aku matiin semuanya. Suka dunia. Terus ini deh, ada cemilan atau apa. Tadi aku baru makan guys, karena aku baru makan sekali hari ini. Abis jomelin juga, karena baru. Terus tadi abis ngerjain tugas foto-foto. Gak pengen masang-masang poster, Del. Pengen, tapi kalau mau ada showroom atau gimana nanti kan kelihatan kan gak boleh. Jadi kayak aku copot-copotin terus aku simpen-simpenin gitu loh. Sad. Tapi terus deh foto kedip. Ya udah sih biarin aja. Eh, apa mau? Ini gak sih mau reaction video-video horor, kalian mau lihat gak? Kalau aku nonton video serem. Eh jangan deh. Enggak deh, enggak mau ah. Enggak, kalian tuh suka ngadi-ngadi di komennya tuh. Bete. Si Umben di gorong-gorong gak nge-lag. Di gorong-gorongnya udah ada wifi. Serem guys. Dia ada playlist kapan ya? Kapan-kapan deh. Eh, betulnya aku bikin playlist kan di Anime. Terus ini namanya Skies. Aku gak tau sih itu di playlist atau gitu. Pokoknya itu lagu-lagu kesukaan aku. Kayak buat tidur sih sebenarnya ada lagu piano. Bukan aku lagu, pokoknya kayak piano-piano gitu. Terus kayak ada lagu-lagu yang slow-slow gitu lah. Ada kok betah di gudang. Gudangnya udah glow up. Skias apa? Bukan skias dong. Serius kamu biasa ada bayangan putih? Ada banyak. Bonekanya kayak nuggetnya Fioni. Ih, jahat banget boneka saya. Jangan dong. Kita nonton aja kali ya. Dada tidur sendiri berdua. Bertiga. Satu, dua, tiga. Baju jogging ini seru kalau diajak ke pantai selatan. Selin ya bapaknya ya. Serangan pocong atau kuyang dia? Kuyang sih. Ih, sumpah lah. Abang mana Del? Di luar. Kasih nama gak bonekanya? Dulu tuh aku kasih nama ini tuh Susi. Eh, siapa ya? Susi? Apa sih Su? Ah, pokoknya itulah. Di sini kan namanya Cimi. Ini kerop. Ini kayak Robi bukan sih? Eh, atau buntung aja? Ya, yaudahlah. Ini guling mini. Ini Adel. Dia kenapa cemilan orang lain lebih enak? Biasa guys. Biasalah. Dadah, nge-lag. Yaudahlah, kan kalian tahu kan gorong-gorong. Biasalah. Biasalah gorong-gorong. Benar ya? Ya enggak, aku pengen lihat coba ya. Apa ya? Short movie kali ya. Apa sih, guys? Yang serem gitu. Tapi aku takut. Enggak sih, enggak takut. Aku kan belum berani. Ya enggak? Ya kan? Ya kan? Berani kan aku? Oh iya katanya. Mamu, aku udah nonton. Aku udah nonton makmum. Thank you buat gift-nya ya.
ini apa coba short movie horror short movie ada yang baru ya? Eh apa deh guys? Aduh tapi ini kenapa begini? Duh, serem-serem banget sih ininya. Nonton gak ya? Coba deh ini, kayak serem. Aduh mama. Kecilin dong dikit. Ini kenapa ih? Ih. Kenapa ini? Ibunya serem. Ini aku nonton ini guys. Itu kenapa? Ih merinding demi Allah. Kok gini? Itu kenapa? Jadi kenapa sih guys? Ada yang nonton belum sih? Kan aku kan pemberani ya. Aku pemberani. Kamu gak takut? Apa ini gak serem? Kenapa sih dia guys? Itu kenapa dia? Kok matanya ditutupin gitu sih? Can you hear me now? Yes. Jadi itu siapa dong? Mary? Is your name Mary? I need you to listen to me. I found your wallet and I just want to make sure. Is your name Mary? Are you hungry? Are you thirsty? You got any allergies I can make you something? It doesn't say on here. Do you have any allergies? Is there anyone that you want me to call? Your mum? Anyone? No one. Ngomong! Do you remember what happened? Last night? Do you remember what happened last night? Ada apa dengan kamu, Mary? Ini melotot. Di mana? Eh, kok lari? Larinya kocak. Kamu dikejar-kejar.
Ayo lo, ayo lo. Itu kenapa gerak? Enggak ada angin. Aku berani. Ini kenapa sih? Ngelag kenapa ini? Mana di sini? Ini ngelag gak sih guys? Sumpah deh. Soalnya komen kalian tuh gak masuk gitu. Bete. Guys. Kagak woy, oh kagak. Oke. Okay, dia masuk, guys. Suka serem banget tadi. Pas ini kameranya. Kenapa megangnya begitu sih? Hah? Gergetan. Jangan duduk dong. Duduknya kenapa di situ, kan gampang jatuh. Kan. Aduh, Mbak. Wah, ya Allah. Astagfirullahalazim. Aduh. Kenapa kamu begitu? Kenapa melek-melek begitu sih? Aduh, ya Allah. Jangan. Aduh, kenapa ditabuk-tabukkan? Wah, ya Allah. Astagfirullah. Sumpah, guys, demi Allah. Serem banget. Ih, merinding. Kebayang mukanya. Udah, ngapain nangis? Ih, mata kenapa begitu? Aku pemberani. Oh, ya Allah. Kenapa kamu? Kamu ngapain? Ih, ngapain? Ih, aneh. Apa emang setan yang nyuruh? Itu setan apa sih? Thank you.
matanya tuh kayak bulat, terus kayak bibirnya kecil. Oh, dia nusuk kupingnya. Sakit gak sih? Ih, you stupid. Okay, look. Doctors will be here in a minute. They'll know the best way to handle this. To the caption. Lagi nonton short movie. Room, but I'll come back. No, don't come back. Bye, goodbye. Judulnya kan nanti mau banyak nonton, ribet nanti ganti-gantinya. Bukan lagi nonton short movie aja. Lagi ini guys, tamu, guys. Gueste. Apa nih? Dia langsung lihat lagi enggak? Oh, sosip. Masih ada dong. Ih, kok dia gak pergi sih? Dia gerak. Dia kayak gak kayak Joko guys. Botaknya alami. Udah selesai. Ini ada nih guys, apa sih namanya? Ini Indonesia Horror Before 7 Days 2020 Horror. Kaget lo gitu dong. Ada yang meninggal guys. Sebelum 7 hari di dunia. Iya, makasih Bu. Anaknya sudah diberitahu, Bi. Iya, sudah dikabari. Gak kemana, Sanda. Bener-bener ya? Sudah bilang. Aduh, nangis. Makasih ya, Bu. Kak, sabar kasih ya. Kasih tau, Mbak. Ibu gak tenang di sana. Sabar. Sudah kencengin deh. Gak mau, mah. Iya, ha.
rasa di bawah. Turut berduka cita ya. Silakan. Silakan. Kamarnya gede juga ya. Aduh, di kursi goyang lagi. Bunyinya begitu. Fix. Kok malam Jumat sih orang malam Kamis? Dek, jangan. Itu kan kursinya nenek. Tahu gak, kalau orang yang baru meninggal, arwahnya masih ada di sini loh. Aduh, ininya serem banget. Iya. Enggak guys, masih baru-baru. Enggak mungkin ada jump scare. Ngapain disamperin sih? Ketik. Astagfirullahaladzim. Aku pemberani ya Allah. Aku pemberani. Apa kak? Besok kan harus bangun pagi. Wah, gitu langsung gue. Pengabdi setan dia serem. Iya, serem. Itu serem. Ngapain bangun? Ajak kakaknya kalau mau ke toilet. Gue langsung ngulet. Aja kakaknya bangunin. Aduh, nenek. Ini kan kamar neneknya. Aduh, ngapain sih? Aduh. Bangun. Bagus. Jangan-jangan dibangunin. Oh, enggak deh. Bagus, bangun. Bangun, temenin. Tuh, ada orang di depan. Jauhin. Pemberani. Aku berani. Gak ada siapa-siapa. Bye. Gak ada siapa-siapa. Sebelah. Bukan bener. Mama, ya Allah. Mama.
hancur. Goyang-goyang kursinya. Ngapain ditutup? Ikut deg-degan dong. Sumpah ikut deg-degan. Gak ada apa-apa, itu ada apaan? Ah, iyalah. Astaga, dipeluk juga dong. Astagfirullah. Oh, neneknya baik. Tapi emang serem aja sih. Lanjut apa enggak sih guys, aduh. Jantung sehat enggak sehat. Lanjut. Ini ada nih, apartemen 41. Apartemen 41 guys, namanya. Yang nonton sih 3 jutaan. Seru nih kayaknya. Ini kenapa? Kok diganti sih? Sini kok nggak bisa, sinyalnya jelek guys. Biasalah. Sinyalnya jelek. Biasalah. Ini guys, nanti habisnya ini nih habis. Ini. Ini lancar ya, ini oke, enggak pakai WiFi deh. Hati-hati ketinggian deh. Ya biarlah, sorry. Fik, mami ini gak bisa tidur sendiri nih. Bisa lah. Kan aku pemberani. Ada kan pemberani. Enggak guys, aku enjoy. Aku sangat-sangat enjoy. Ini tuh biasa lah.
biasa. Biasalah. Aku kan pemberani. Pemberani, aku tuh pemberani, sangat-sangat berani. Aku lagi nonton lagi, guys. Aduh, itu kenapa sih? Tiba-tiba begitu. Pemberani banget gak sih? Sangat relax loh. Aku relax. Tuh ada mamaku juga di luar. Guys, di luar ada martabak. Bentar ya. Bentar, mau ngambil martabak. Mama! Ya. Ada martabak? Ya. Yeay! Mau! Mau. Eh, kok ini apa? Ide. Mana? Aku lagi guys. Bentar. Apa kabar? Ini martabak tuh. Wah. Berarti kau sambil makan jangan tiduran. Jadi omelin. Tapi kita sambil nonton juga. Nyem 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 nyem. Kita lanjut gak sih? Sama Rinda terang bulan. Ya udah, martabak atau terang bulan. Pokoknya lagi makan terang bulan dan martabak. Kalau yang di TikTok gak muat. Gak muat. Kan bete. Itu kenapa? Eh, ada apa? Away from all the judges and indiscreet whispers. I'm determined to start a new life. Determined to forget about it all. The apartment itself is beautiful. Kenapa kamu?
itu siapa dong? Karena dendam apa sih, Mak? Ada member serius. Ih, di depan mata. Halo. Halo polisi. Lemah. Ah, enggak seru yang ini. Oh, seru enggak seru. Dislike. Canda. Horror Indo yang mana? Ih, suster ngesot nih. Tapi 20 menit, lama banget. Indo. Ngelilir, apa nih ngelilir? Ngelilir ada nih, guys. Gak enak deh perasaan aku tuh. Kalau Indonesia tuh maksudnya kalau jump scare tuh serem banget. Nonton di mana deh? Yuk. Oh, gila tuh kebangun tengah malam. Ngelilir. Oh iya benar. Oh iya benar. Apa yang tadi? Ngelilir adalah bahasa Jawa yang artinya kebangun tengah malam. Bisa terjadi karena banyak hal, misalnya suara berisik, keinginan untuk buang air kecil, mimpi buruk, haus, lapar, dan sebagainya. Gambar dong dia kapan-kapan. Thank you.
Ih, bayangan aku serem ya. Dia kenapa? Ini nggak ada ngomong-ngomong. Udah, ceritanya kebangun malam-malam. Gusto ah. Dia di podium ada naga. Oh iya loh. Apaan sih? Guys, ih, kebuka sendiri. Di sini mau ambil minum. Ah, ada deh. Laper, ya makan. Iri, bilang bos. Boleh kak. Minum dulu ah. Aduh, itu kenapa? Bentar ya guys. Mbak Mirna mau beli lele, mereka mau juga, tapi udah makan tadi. Ah, mau beli lele? Mau beli lele Mbak? Satu dong Mbak. Ah, hehe. Thank you. Ya, lipstiknya jadi hilang, bete. Dia tidur lagi, guys. Mbak Mira Tessa. Saya nggak kenal. Itu siapa? Aduh, Azim. Alda! Ih, kenapa sih ini? Gak ada setannya guys dari tadi. Udah, gak mau. Gak mau nonton, mas. Ya, Mirna masih aku.
Ini horor Indo, ini horor Indo guys. Tapi nggak ada dialognya aja, jadi kalian ini nggak denger. Tuh, dia aja ini pakai kerudung, terus kayak mukanya Indo, pokoknya Indo lah. Pemberani. Aduh ya Allah, masa kamu gak melihat itu? Pemberani. Ada pemberani. Coba deh hashtag ada pemberani. Pemberani. Aduh ya Allah, itu pocongnya kenapa lagi? Pemberani. Mama tuh mulainya pocong. Jadi cukup. Cukup. Aduh. Ya harus roban, harus roban guys. Nanti harus roban kan. Ini yang seroban. Jadi efek-efek kameranya sih just serem guys. Seroban deket rumah aku. Semangat ya. Capek ya. Sama kok aku juga. Lucu kucingnya. Emang kok rame balik, susu kan libur kuliahnya. Awal aku kijal, tolong ngerap aku dewe yang ngekos. Gak salah.
Bahasa Jepang. Bahasa Jawa gak sih ini? Bahasa Jepang dong. Aduh ya Allah. Ada ngerti bahasa Jawa? Enggak, ini ada subtitlenya. Oh ini pas aku kaget jangan dibikin kompilasi atau gimana ya guys. Ini jangan diupload deh si orang ini. Dia video langsung ya. Soalnya nginjak sambung liburan semester. Nggih, Pak. Iki adik tak siap-siap nggih. Tadi sih adik langsung. Allah Bapak ki. Pokoknya adik langsung nggih. Assalamualaikum. Dia bandel, guys. Cakep. Aduh mbak, susah banget bilangnya, jangan ngomong sekarang, jangan ngomong sekarang. Aduh mbak. Mbak ini susah banget dibilanginnya mbak. Aduh, orang sama. Malah kemana nih orang? Malah kesesat. Si mbak ini malah kemana mbak? Pingsan mbaknya. Terus story itu dia, oh iya. Ulang-ulang
ya serem-serem banget sih. Pusing ya, capek ya. Sama kok. Motornya tinggal. Oh. Terus dia kapan pulang ya? Larinya tuh jangan begini. Begini. Kenapa dia begini? Pagi deh. Apa mbak? Kayak nanya lagi. Motornya masih di rumah. Apa jangan-jangan kenapa jadi ada yang jualan sih? Bukan, bukan. Dia masih kulang-ulang, guys. Gih pun, adek sih, saya langsung minjam uang ya, Pak.
Astagfirullah. Enggak, orang enggak kaget. Siapa sih yang kaget tadi? Orang siapa sih orang enggak kaget? Apa sih? Gak serem, gak serem. Siapa sih yang serem? Gak, gak ada yang serem kok. Stay with me. Dia ikut aku ambil tali poci. No. Ih. Hujan. 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 Hujan, 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 enggak sih guys, enggak hujan, baru petirnya aja. Apa sih? Aku bingung sih sama komennya. Udah kali ya, selesai kali ya. Di jam segini juga. Oke deh. Apa deh, tahu deh. Bye-bye guys, aku ini deh baca ini nih. Kapan-kapan lanjut lagi ya. Besok jangan lupa ya, Fly Team T sama Jumat. Makasih juga buat yang udah TV call, oke? Nomor satu Kak Roy Mustang Burner. Makasih Kak, makasih ya Kak Roy. Bentar. Nomor 2 ada Kak Nigel. Nomor 3 ada Kak Kodri. Nomor 4 ada Kak Johan Audi. Nomor 5 ada Kak Mada. Nomor 6 ada Kak Elfaridzi, makasih ya. Nomor 7 ada Kapur. Nomor 8 ada Kak Gurita 48. Nomor 9 ada Kak Rain. Nomor 10 ada Ali Fahmi sayang diri sendiri ya. Sayang diri sendiri. Nomor 11 ada Kak Kitisan. Ada nomor 12 ada Kak Indra P. Nomor 13 ada Adek Faza. Hashtag pemuja ondel 74. Nomor 74 nih. Nomor 74 ada kriuk-kriuk Kak, kriuk-kriuk. Thank you Kak. Dari giftnya ada Kak Johan Audi. Makasih Kak Johan Audi. Ada Kak Manhar MHHR. Makasih Kak. Ada Kak Mada juga ngasih gift nih. Makasih Kak. Dari ada Kak Kodri, Kak Faridzi, Kak ini, Kak MHHR, Kak Mada, Kak Karis, makasih ya. Kak Akma, Kak Johan Audi, Kak Nigel, Kak Roy Musang Burner, Kak Nigel, thank you ya. Kak Misgi, Kak Elfaridzi, Kak Johan Audi, Kak Maha. Aduh, susah banget namanya. Kak Bayu Suri, thank you loh. Bebeknya ada, thank you Karis. Karis, makasih ya. Thank you, thank you.
Ih, gak apa guys. Thank you loh, sudah menemani. Tapi kayaknya udah deh, gak lagi-lagi deh nonton-nonton ini. Udah deh, yuk, SS yuk. Atau udah 3. Oke deh, thank you guys buat showroomnya. Iseng-iseng aja sih sebenarnya, tapi ya semoga kalian terhibur ya. Oke, hashtag ada pemberani, ada nggak pernah kaget, cuma gimmick aja. Oke, bye bye. Ini kenapa ih, kenapa? Bye bye, see you next time, see you besok lagi.